ada yang gak beres di perutnya. Kenapa? Karena otak kita ini ada tiga. Sains yang menjelaskan bahwa otak kita ada tiga. Otak di sini, otak di perut, sama otak di sini. Pengendali dia ini. Jadi lapar itu bukan di perut tapi di sini. Ini yang mengendalikan ini. Seorang mukmin itu gitu. Ya, jadi lapar itu ada di otak sini sebenarnya yang mengendalikan ini. Tapi sensasi moodnya ada di perut. Maka semakin banyak makanan alami yang Anda makan, whole food, real food, maka akan semakin bahagia Anda. Jadi kalau teman kita lagi baperan, lagi gak mood, ajak dia makan buah dan sayuran. Serius. Ya, ajak rujak. Serius. Kenapa? Karena makanan mempengaruhi mood. Sekarang saya tanya, ini bukan ngomongin jeleknya orang ya. Kalau Anda menginjak kaki orang Jawa Barat, keinjak, kira-kira dia bilang apa? Punten gitu kan, ini kaki saya gitu. Kalau Anda nginjak kaki orang, mungkin Makassar gitu kan, beda gak? Beda, bukan orang Makassar jahat, bukan. Tapi emang karakter begitu dari makanan, kan beda kan makanannya kan? Yang satu makan sayur, daun-daun, yang satu makan konro. Ya begitu kan? Gak salah, mereka tetap baik, tapi emang karakter itu begitu. Jadi makanan itu mempengaruhi perilaku. Berulang kali saya sampaikan. Kalau mau makan yang, kalau mau dapat perilaku yang baik, makan yang baik. Gitu. Anda lihat panda. Panda itu lucu gak? Makan apa dia? Bambu. Lihat singa, serem gak? Singa makan apa? Nah, sudah dapat clue-nya kan? Kalau mau makan sehat, kalau mau wajah kita tuh nyenengin orang gitu kan? Makan apa? Ya gak bambu sih, maksud bukan bambu tapi ya golongan beliau lah gitu kan. Gitu teman sekalian. Nah jadi kata kuncinya itu dulu. Kata kuncinya adalah remove the bad. Remove the bad itu adalah kalau kita mau hidup sehat maka kita harus menghentikan dulu yang membuat kita sakit. Gula pasir sudah saya, ini berkali-kali saya sampaikan. Gula pasir itu racun. Racun dia. Kemudian tepung kan sudah saya sampaikan. Nanti habis itu baru kita masuk langkah berikutnya apa? Tepung. Kemudian tadi apalagi minyak. Ya, jadi pagi-pagi besok sarapannya apa? Yakin kuat? Kalau lapar, apa yang harus Anda kerjakan? Tahan laparnya, sebab lapar itu akan membuat satu kondisi badan kita akan menggunakan deposit atau cadangan energi yang gak kepake, which is itu lemak. Jadi lemak kita itu bisa dipakai kalau kita lapar. Jadi ibu-ibu yang pengen turun berat badan, sering-seringlah lapar. Nanti turun sendiri berat badannya, serius. Ya. Kalau seandainya tetap pengen makan gimana? Pengen makan banget nih. Pilihannya apa? Pilihannya Anda makan sayur. Sayurnya tidak dibikin sayur nangka seperti sayur padang gitu ya, bukan. Semakin Bapak Ibu sekalian, semakin alami sayur ini Anda makan, ya kayak misalkan wortel kayak begini ya, atau timun, semakin baik buat badan Anda.